Oke, sahabat Hanum, hari ini Hanum sama Bunda mau memasak. Sekarang kita masukkan minyak, kita tunggu sampai panas. Oke, sudah panas, sekarang kita masukkan bawang. Setelah kita masukkan bawangnya, kita tunggu sampai dia kecoklatan. Setelah bawangnya sudah mulai berubah warna, oke, sekarang sudah mulai. Sekarang kita masukkan tomat setengah, kita tambah minyak sedikit, terus juga aduk-aduk. Setelah aduk-aduk, aromanya sudah mulai wangi ya. Kita tambahkan air secukupnya airnya. Oke, bagi yang mau ricanya digeprek bisa juga, yang tidak mau ya langsung dimasukkan rica biji aja. Sekarang kita masukkan ikannya lagi. Oke, ikannya ikan segar ya. Setelah itu kita tambah garam secukupnya aja, nanti keasingan lagi. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Oh, kayaknya enak. Anu sama Bunda lagi memasak ya. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Edit. Terus ditambahkan daun kemangi ya. Daun kemanginya itu disimpan aja kayak begitu. Bisa juga disimpan itu tidak perlu dimasak juga bisa. Tambahkan jeruk. Setelah kita tambahkan jeruk, kita menunggu ya sampai ikannya matang supaya ikannya sedikit terbau amis, soalnya Bapak Hanum tidak suka kalau ikannya dia tentu tidak apa. Oke, diaduk. Setelah diaduk-aduk, diangkat. Oh, sudah masak nih, kelihatannya enak. Wow, Hanum sama Bunda yang jago juga masaknya, tapi tidak kalah jago sama Bapak Hanum. Bapak Hanum juga ini jago masak loh. Oke, sekarang kita sajikan. Ya, disajikan dulu. Wow, bikin saya ngiler nih. Oh, masak ikan kuah dengan bumbu seadanya ya, tidak perlu banyak-banyak bumbunya, soalnya Bapak Hanum tidak suka kalau ikan terlalu terasa. Kalau kita sajikan dengan nasi satu piring. Sekarang kita santap. Makan. Oke.